kepada Bapak Tamrin dan juga Ibu Rika Widyastuti untuk berdiri di sebelah sini terlebih dahulu untuk menyambut kedatangannya keluarga besar. Baiklah para tamu undangan sekalian dan juga seluruh keluarga dari kedua belah pihak, semuanya sudah siap, acara kita akan lanjutkan. Baiklah para tamu undangan sekalian, kami mengundang kepada seluruh tamu undangan agar jalannya acara berjalan dengan lancar, dengan baik. Tidaklah lupa kita mengucapkan salawat dan salam dengan tujuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar acara kita yang berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Marilah kita mulai acara kita, acara lamaran Am Joshua Ronaldo Wijaya dan Maureen Putri Karani. Untuk itu kami persilakan, inilah rombongan kehadiran keluarga besar Bapak Amin Wijaya dan Ibu Shirley Satria Raharjo memasuki tempat prosesi acara. Kami persilakan. Keluarga yang penuh cinta, keluarga yang berkasih, telah hadir di tempat acara mengantarkan putra tercinta keluarga Bapak Amin Wijaya dan Ibu Shirley Satria Raharjo dengan penuh bangga dan penuh ceria hadir di tempat acara pada pagi hari ini di tempat kediaman Bapak Tamrin dan Ibu Rika Widyastuti. Salam sejahtera tentunya disambut hangat oleh keluarga besar Bapak Tamrin dan juga Ibu Widyastuti dan dipersilakan langsung menepati tempat yang sudah dipersiapkan dengan iringan lagu yang penuh cinta nuansa sangat pas menyambut kehadiran dari keluarga besar Bapak Amin Wijaya dan juga Ibu Shirley Satria Raharjo. Keluarga yang penuh cinta dengan senyum dan keakraban yang begitu luar biasa disambut juga dengan keakraban oleh keluarga besar Bapak Tamrin dan Ibu Rika Widyastuti dengan penuh cinta dan cinta. Selanjutnya kepada seluruh rombongan dari keluarga Bapak Amin Wijaya, kami persilakan untuk menempati tempat yang sudah dipersiapkan. Kami persilakan. Silakan kepada Ibu Rika dan juga Bapak Tamrin untuk kembali menempati tempat dan posisinya kembali. Keluarga besar rombongan dari mempelai dari keluarga besar Bapak Tamrin dan Ibu Rika Widyastuti untuk merapat menempati tempat yang sudah disediakan di depan Bapak untuk diisi terlebih dahulu di depan. Ya, boleh merapat di depan terlebih dahulu untuk dirapatkan agar gambarnya lebih bagus. Silakan. Kenapa Ibu malah lebih keluar? Ibu silakan untuk di depan. Ya, kami persilakan terlebih dahulu. Ya, silakan. Silakan Masnya untuk maju menempati posisi yang terdepan terlebih dahulu.
Iya, silakan. Kami masih menunggu buat ibu yang di belakang untuk bergabung bersama. Kami silakan sambil menunggu acara dilanjutkan. Buat keluarga yang masih di belakang untuk menempati posisi terdepan terlebih dahulu, ibu, kami persilakan. Baiklah, luar biasa sekali, pagi yang penuh kehangatan, pagi yang penuh keakraban, pagi yang ceria, pagi yang penuh suka dan cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang kami hormati keluarga besar Bapak Tamrin dan juga buat Ibu Rika Widastuti. Yang terhormat, yang kami hormati kepada Bapak Amin Wijaya dan juga Ibu Serli Satria Raharjo. Dan juga yang terhormat, kami hormati Joshua Ronaldo Wijaya dan juga seluruh rombongan dari keluarga besar Bapak Amin Wijaya yang sudah hadir di tempat yang begitu mulia pada pagi hari ini. Dan juga yang kami hormati Bapak Maijen TNI Purnawirawan Bapak Muhammad Fuad Basa yang sudah hadir juga pada acara pagi yang luar biasa di tempat kediaman Bapak Tamrin dan Ibu Rika Widyastuti. Baiklah, dengan mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang begitu mulia pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya selawat serta salam kita aturkan juga kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah melimpahkan rahmat-Nya dan juga kita dari zaman kegelapan ke zaman yang begitu terang benderang seperti apa yang kita rasakan pada saat hari ini. Semoga di yang mulia kiamat nanti kita semua bisa mendapatkan syafaat-Nya. Baiklah para tamu sekalian, marilah kita awali acara dengan membaca basmalah bersama-sama demi kelancaran acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu hal yang membanggakan kehadiran tamu undangan dari keluarga besar yang penuh cinta, keluarga Bapak Amin Wijaya dan Ibu Serli Satria Raharjo, tentunya untuk menghangatkan keakraban karena keluarga besar Bapak Amin Wijaya dan Serli Satria Raharjo berasal dari suku Chinese atau Tionghoa. Marilah kita awali dengan penyambutan minum teh terlebih dahulu yang akan diberikan oleh keluarga besar Bapak Tamrin dan juga Ibu Rika Widyastuti. Kami persilakan untuk tim untuk mengantarkan minumnya untuk dituangkan Ibu Rika. Silakan. Dan kami persilakan buat keluarga inti untuk berdiri terlebih dahulu untuk menerima teh terlebih dahulu. Silakan Ibu Rika di sini. Ibu Rika dan Bapak Tamrin maju ke depan terlebih dahulu. Iya. Ini. Dan juga Bapak Amin Wijaya dan Ibu Serli Satria untuk berada di depan terlebih dahulu. Iya. Dan juga iya. Iya. Kami persilakan kepada Ibu Rika. Masnya jangan di sebelah sini, sebelah sini di belakang, Mas. Iya, silakan kepada Ibu Rika untuk menuangkan terlebih dahulu. Ini adalah tradisi minum teh. Ini sangat diajarkan di dalam tradisi Tionghoa atau Cina, karena ini sangat bagus sekali. Karena minum teh juga berfungsi sebagai penengah media daripada berbagai macam aspek kehidupan di antara kita. Contohnya seperti aspek kehidupannya apa yang terjadi pada hari ini, kita sama-sama akan lihat dan juga menjadi saksi bagaimana Ananda Joshua Ronaldo Wijaya akan melamar Morin Putri Wijaya. Kami silakan, silakan kepada Ibu, silakan kepada Ibu. Iya, iya, silakan. Silakan sekali lagi, Bapak Morin Putri Wijaya boleh menuangkan kepada suami tercinta dulu, Ibu. Iya, Ibu Rika menyerahkan kepada suami tercinta, Bapak Tamrin. Kami persilakan.
dan kepada anak Mas Joshua untuk bergabung bersama, berdamping dengan Bapak tercinta. Silakan, Ibu, ke putra, ke Pak Joshua, sebentar. Ke mana Joshua terlebih dahulu? Iya, satu lagi Joshua dan satu lagi buat Ibu Dika. Dan kepada seluruh waiter untuk memberikan tehnya kepada seluruh tamu undangan. Iya. Iya, tradisi minum teh sangat bagus sekali karena tradisi ini sangat pas sebagai penengah, sebagai media, sebagai berbagai macam aspek kehidupan di antara kita. Semoga apa yang menjadi mimpi, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi keinginan dan doa kita semuanya bisa terkabulkan dan lebih akrab, lebih hangat dengan tradisi minum teh seperti ini. Sebagai penghargaan kehadiran keluarga yang bercinta, yaitu keluarga Bapak Amin Wijaya dan Ibu Sri Satria Raharjo. Sambil menunggu seluruh undangan tamu undi untuk menerima teh terlebih dahulu, karena kita akan kami undang untuk semuanya berdiri terlebih dahulu, Ibu, untuk sama-sama kita bertulang bersama untuk minum teh. Oke, ya baiklah. Mari kita angkat tehnya sebagai penghormatan dan penghargaan kepada keluarga besar Bapak Amin Wijaya dan juga Ibu Sri Satria Raharjo. 1, 2, 3. Silakan diminum berulang bersama. Satu, boleh diminum untuk ketiga kali, sampai tiga kali. 1, 2, 3. Ya. Sekali lagi, sapaan terakhir lebih ke akraban keluarga, sama-sama dengan kehangatan. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih, silakan untuk dirapikan. Silakan cepat dirapikan. Dan kepada semuanya bisa duduk kembali. Suasana keakraban dan penuh keramahan sudah kita rasakan bersama-sama dan begitu hangat kedua belah keluarga menikmati minum teh pada pagi hari ini. Oke, baiklah para tamu undangan sekalian, kini tiba saatnya kita memasuki prosesi acara selanjutnya. Tentunya kehadiran dari keluarga yang penuh kehangatan, keluarga Bapak Amin Wijaya dan Ibu Sri Satria Raharjo, kita tentunya ingin tahu maksud dan tujuan kehadiran dari keluarga Bapak Amin Wijaya dan Ibu Sri Satria Raharjo hadir di tempat keluarga besar Bapak Tamrin dan Ibu Rika Wadisuti. Untuk itu, kepada beliau Bapak Buli Paruli sebagai perwakilan dari keluarga besar Bapak Amin Wijaya dan Ibu Sri Satria Raharjo untuk memberikan sambutannya. Kami persilakan maju ke depan. Monggo, Mas. Mohon izin Bapak untuk kebutuhan Bapak Budi, mohon izin untuk kebutuhan gambar boleh berdirinya di tempat Ibu berdiri. Oh, di situ. Iya. Bolak-balik terus nih. Iya, soalnya untuk kesan. Selamat pagi semua. Terima kasih untuk sambutan yang hangatnya nih dari keluarga Pak Tamrin. Kita terakhir ketemu udah berapa bulan, Pak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebentar, saya lihat contekannya dulu. Takut salah ngomong. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunia wadin wassalatu wassalamu ala asrofil alimia wal mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk penerimaan dari keluarga Maurin, dalam hal ini Bapak Tamrin dan Ibu Rika. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pagi ini. Berkumpul dengan tentunya ada maksud dan tujuannya nih Pak Tamrin. Saya dalam hal ini mewakili abang saya nih Pak Amin, abang-abangan. Soalnya Joshua juga adek-adekan saya gitu. Sebenarnya teman sekantor. Cuman kita dikasih mandat untuk bicara mewakili keluarga Joshua. Saya kebetulan teman dekat Joshua. Beda umurnya jauh tapi. Tujuan daripada silaturahmi pada hari ini memang adalah sebuah hal yang mulia ya, karena kita ingin menciptakan sebuah hubungan dua keluarga agar silaturahimnya baik dan menciptakan Joshua dengan Maureen sebagai keluarga yang bahagia. Izinkanlah saya mewakili keluarga Bapak Amin Wijaya untuk membawa Joshua Wijaya untuk berkenalan dengan keluarga Pak Tamrin dan sekaligus untuk melamar putri Pak Tamrin. Dalam hal ini Maureen putri Karani ya, betul Bu? Ya. Maksud dan tujuan dan kedatangan kami pada pagi ini tengah-tengah keluarga Bapak Ibu tiada lain dalam rangka silaturahmi, betul, agar kita saling mengenal lebih dekat lagi. Singkat cerita, izinkan kami mewakili adik saya Joshua Ronaldo Wijaya menyampaikan niat tulus untuk melamar putri Bapak Ibu. Untuk itulah maksud dan tujuan kedatangan kami pada hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan untuk meridhoi niat baik dari kami, dari keluarga kami, dengan menerima lamaran ini. Dan hanya inilah yang dapat kami utarakan kepada Bapak Ibu sambil menanti sambutan dari Bapak Ibu. Apakah lamaran kami diterima? Apakah tidak diterima? Namun kami yakin dan tak lupa kami sekeluarga mohon maaf apabila dalam menyampaikan maksud dan tujuan ada tutur kata yang kurang berkenan atau perilaku kami pada saat hadir ke sini ada yang dianggap kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf selebar-lebar. Demikian sambutan dari kami dan maksud dan tujuan pengutaraan kedatangan kami di sini. Ini adalah wujud keseriusan hati kami dalam saya mewakili Joshua Wijaya untuk melamar Maureen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru besar lamaran dari keluarga besar Bapak Amin Wijaya dan Ibu Serli Satria Raharjo, Bapak Budi Paruli, sudah kita dengarkan bersama. Alhamdulillah rabbil alamin. Maksud dan kedatangan keluarga dari Joshua Ronaldo Wijaya adalah ingin melamar putri tercinta dari Bapak Tamrin dan Ibu Rika Widyastuti, yaitu Maureen Putri Karani. Untuk itu, kita dengarkan terlebih dahulu sambutan pribadi dari keluarga besar mempelai wanita kepada Bapak Maijen TNI Purnawirawan Muhammad Fuad Basa untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillah ajmain amma ba'du.
Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak keluarga besar Bapak Amin Wijaya beserta Ibu Shirley Satria Raharjo atau yang mewakili dan seluruh segenap keluarga besar yang hadir yang berbahagia seluruhnya. Yang saya cintai, saya banggakan keluarga besar keponakanku Tamrin beserta Rika dan seluruh keluarga besar yang hadir semuanya. Tidak henti-hentinya marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi hari ini atau siang hari ini kita keluarga besar Bapak Tamrin beserta Bapak Amin Wijaya bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka meningkatkan silaturahmi kita bersama, yaitu dalam rangka mempererat tali silaturahim antara keluarga besar Ananda Tamrin dengan Bapak Amin Wijaya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dengan niat yang sangat baik ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mewakili keluarga besar Bapak Tamrin dan keluarga menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar Bapak Amin beserta seluruh rombongan yang sudah hadir di tempat kami ini, yaitu dalam rangka mewakili Ananda Yosua Ronaldo Wijaya yang telah kita dengar bersama, yang telah disampaikan tadi oleh perwakilan dari tamu kami, tamu Pak Wadi Wijaya. Dengan jelas dan gamblang dan maksud dan tujuan kehadiran Bapak Amin Wijaya di tempat kami ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan rasa syukur atas berkenannya Bapak Amin Wijaya beserta keluarga untuk hadir bersilaturahmi ke tempat kami ini dengan hati yang tulus. Yang kedua, terkait dengan maksud dan tujuan dari Bapak Amin Wijaya dan keluarga besar untuk menanyakan apakah putri kami yang bernama Maureen, Putri Kirani, yang akan dilamar oleh Ananda Yosua. Nah, minta jawaban dari kami. Untuk itu, kami selaku keluarga besar sebenarnya dengan senang hati, dengan segala kebanggaan, dengan kebahagiaan untuk menerima bapak-bapak dan lamaran dari Ananda Yosua sendiri. Namun demikian, seberapapun kami selaku keluarga bisa menerima, tentu segala sesuatunya kita kembalikan kepada yang akan menjalaninya. Nah, untuk itu, saya mohon, saya minta kepada Ananda Maureen atau Cucunda Maureen untuk menjawab kira-kira bagaimana ini Ananda Yosua sudah datang dengan orang tua dan keluarga besar, ada nenek juga, ada kakak-kakak, ada adik-adik, semua datang untuk melamar Cucunda Maureen. Nah, kami selaku keluarga besar pada prinsipnya bisa menerima, namun untuk kepastian ini semua tentu tergantung kepada Ananda sendiri. Untuk itu saya minta kepada Ananda Maureen untuk menjawab atau untuk menjelaskan sehingga Bapak Wijaya dan Ibu beserta seluruh keluarga besar mendengar sendiri lamaran dari Ananda Yosua diterima atau tidaknya. Terima kasih. Silakan Ananda Maureen, Man. Terima kasih juga kan tadi kita sudah dengar sambutan dari Bapak Fuad Basah sebagai perwakilan dari keluarga besar Bapak Tamrin dan Ibu Rika Widyastuti dalam menerima dengan senang hati keluarga besar Amin Wijaya dan Ibu Shirley Satria Raharjo yang sudah mengantarkan putra tercintanya Yosua Ronaldo Wijaya melamar Maureen Putri Karani. Untuk itu kita akan dengarkan bersama-sama dan kepada anak Mas Bagus Yosua untuk berdiri terlebih dahulu. Iya. Sambil menunggu kesiapan dari putri lagi berjalan menuju tempat acara pada pagi hari ini. Baiklah para tamu undangan sekalian, mari kita beri sinak kita sama-sama menyambut kehadiran Maureen Putri Karani. Kita pusatkan pandangan kita di pintu gerbang utama. Silakan berdiri, kami undang kepada anak Mas Yosua, boleh
wajah wanita yang sangat cantik sekali dengan balutan busana yang begitu cantik dan sangat sejuk di badan. Wanita yang sangat anggun. Morin Putri Karani, putri tercinta dari pasangan Bapak Tamrin dan Ibu Rika Widastuti, putri ketiga dari tiga bersaudara, sudah hadir di hadapan kita semuanya. Inilah Morin Putri Karani. Saya kira Maureen sudah hadir, Cucunda, begitu cantiknya ya, begitu memikatnya, Cucunda sudah hadir hari ini, dan Joshua sudah melihat sendiri, silakan Joshua sendiri untuk menyampaikan kepada Maureen mungkin, dan Maureen untuk menjelaskan, menjawabnya, gitu ya. Betul sekali. Terima kasih, kami persilakan kepada anak Mas Bagus, Joshua Ronaldo Wijaya, untuk maju ke atas panggung. Silakan kepada untuk berdiri berhadapan menghadap, iya sahabat boleh meninggalkan tempat terlebih dahulu. Iya, kini sudah saling menatap. Apakah betul Mas Joshua yang dimaksud, yang ingin dilamar oleh Mas Joshua adalah Morin Putri Karani? Iya betul. Apakah betul yang ada di hadapan Anda? Betul. Apa yang membuat Anda jatuh cinta kepada Morin? Karena sudah sayang. Sudah berapa lama mengenal Morin? 9 tahun, luar biasa sekali. 9 tahun sudah mengenal Morin. Yeah. Hal apa yang membuat kamu paling jatuh cinta terinti pertama kali kamu menatap Morin? Cantik. Sisi mana yang paling cantik yang ada di pikiranmu? Hatinya. Hatinya, bagaimana kamu bisa melihat hatinya sedangkan kamu baru mengenal? Yeah. Sisi mana? Sambil berjalannya waktu kan. Hatinya baik. Maksud saya, pertama kali berjumpa pastikan kita pertama kali ketemu pasti belum tahu hatinya, ya kan? Saat kita melihat seseorang pasti atau matanya, atau hidungnya, atau rambutnya. Apa yang membuat kamu jatuh cinta pertama kali? Matanya. Ya. Hati-hati Morin, mata kamu harus dibentengin. Karena membuat orang akan jatuh cinta. Seperti Mas Joshua Ronaldo Wijaya. Silakan untuk melamar Morin Putri Karani. Apakah Morin menerima lamaran Joshua? Kami silakan Joshua melamar langsung dengan kata-kata cintanya yang indah. Apakah kamu menikah denganku? Kurang romantis. Yang romantis dong, kalau melamar yang romantis. Morin, panggilan sayangnya apa? B. Yeah. Ya, panggil. Silakan. Kata-kata yang indah, yang romantis. Ini disaksikan seluruh Indonesia. Silakan. B, apakah kamu mau menikah dengan aku? Nah, dulu B-nya masih ditekan. Itunya mic-nya mana dulu? BBM, mic-nya? Mic-nya mana? Ya, pakai mic dulu ya. Silakan. Ya, silakan. Sayang, apakah kamu mau menikah dengan aku? Dengan Rasul Allah dan Rasul Mama Papa, aku menerima kamu jadi suami aku. Diterima apa tidak ini? Iya, diterima. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Tepuk tangan semuanya dong. Kata Ranjesu terima. Iya. Oke, alhamdulillah keduanya sudah saling menerima. Dan tentunya inilah pasangan yang sudah sama-sama jatuh cinta 9 tahun, ternyata masih bisa membuat hati dari Mas Joshua Ronaldo tekan. Berkata aja sulit ya kan. Padahal kalau ketemu tiap hari pasti lincah ya. Terima kasih. Silakan para tamu dengan untuk duduk kembali, kami persilakan. Kita langsung masuk ke prosesi selanjutnya.
Silakan Mbak Morin duduk diapit oleh kedua orang tuanya. Alhamdulillah, kita sudah dengar semua apa yang disampaikan oleh Ananda Yosua dan apa yang dijawab oleh Susunda Maurin. Dan kalau saya melihat 9 tahun mereka berhubungan, kemudian hari ini mereka saling menikah. Di sana saya melihat ketulusan hati kedua-duanya ya. 9 tahun waktu yang cukup lama ya, cukup lama timbangkan segala sesuatunya, bagaimana menilai segala sesuatunya, bagaimana mempelajari tentang kehidupan masing-masing. Dan selama 9 tahun saya yakin mereka sudah menemukan satu titik pertemuan di mana hari ini mereka akan memutuskan untuk melaksanakan pernikahan. Untuk itu marilah kita bersama-sama mendoakan semoga keluarga besar nanti akan dibangun oleh Ananda Yosua dengan Susunda Maurin menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang soleh-solehah, yang taat kepada orang tua dan sayang kepada keluarga sehingga menjadi keluarga yang didambakan. Itulah keluarga yang kita harapkan, yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Ananda Yosua yang sudah diterima dan sedemikian juga kepada Susunda Maurin, saya ucapkan selamat atas lamaran hari ini dan Ananda sudah menerimanya dan bentuklah keluargamu dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih, kita doa semua kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu melindungi kita. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Majen TNI Purnawirawan Muhammad Fuad Basa dan juga kita sudah sama-sama saksikan juga bagaimana Mas Yosua melamar langsung Maurin Putri Karani dan alhamdulillah diterima dengan senang hati karena sudah 9 tahun mengenal dan ternyata bermuara dalam lamaran pagi hari ini. Tentunya ikatan akan lebih baik. Kita lanjutkan acara selanjutnya dengan penyerahan sasaran secara simbolis yang akan dilakukan oleh Ibu Shirley Satrio Raharjo yang telah membawa hantaran untuk diserahkan kepada Ibu Rika Widyastuti. Untuk itu kami undang kepada keduanya maju ke depan untuk melakukan prosesi penyerahan sasaran secara simbolis. Kami persilakan Ibu Rika. Silakan untuk melihat ke kamera, tunjukkan pesonanya. Wajanan cantik, Ibu Shirley Satria Raharjo dan Ibu Rika Widyastuti nan cantik. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Mbak, silakan untuk diterima. Ya, Ibu Irma, silakan untuk mengambil dari keluarga. Dan selanjutnya ini adalah balasan, ya oleh-oleh balasan dari Ibu Rika Widyastuti diserahkan kepada Ibu Shirley Satria Raharjo sebagai tanda ikatan dengan senang hati penerimaan keluarga yang penuh cinta Bapak Amin Wijaya dan Ibu Shirley Satria Raharjo. Terima kasih. Selanjutnya kita lanjutkan. Kami undang kepada ya Ibu, silakan. Udah belum dapat foto? Udah dapat gambarnya Mas? Udah dapat. Kami persilakan kepada Ibu. Oh masih lagi. Ya, buat Ibu Shirley Satria Raharjo tetap berada di tempat Ibu. Ibu tetap berada di depan. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung karena kita akan lanjutkan prosesi penyematan cincin. Untuk itu kami undang kepada Maurin Putri Karani untuk naik ke atas panggung. Kami persilakan dan diapit oleh ibunda tercinta kepada Ibu Rika, silakan menemani dan juga anak Mas Bagus Yosua untuk menemani. Dan juga Bapak Amin
Wijaya dan Bapak Tamrin juga ikut bergabung menemani di atas panggung penyematan cincin ikatan lamaran antara Joshua Ronaldo Wijaya dan Maureen Putri Karani. Kami persilakan untuk Maureen berada di Ibu Rika, mungkin boleh berada di samping Mbak Maureen. Iya. Kepada Ibu Shirley, kami persilakan untuk melakukan penyematan cincin. Ikatan cinta sudah terjalin dengan ikatan ditandai dengan sebuah cincin yang sangat indah yang sudah dipersiapkan dengan penuh senang hati untuk melamar Maureen Putri Karani. Silakan, boleh dilihatkan pelan-pelan Ibu. Oke. Senyum Ibu, wajahnya penuh ceria. Maureen, iya. Oke, boleh dilihatkan cincinnya ke kamera terlebih dahulu. Agak merapat. Lagi, 1, 2, 3. Oke. Boleh, maaf izin, boleh Mas Joshua bergeser, biar merapat dengan Mbak Maureen. Iya. Iya. Silakan. 1, 2, 3. Terima kasih kepada keduanya untuk kembali ke tempat. Kepada kedua orang tua untuk kembali ke tempat. Dan selanjutnya, foto terlebih dahulu Mbak Maureen dengan Mas Joshua. Foto berdua terlebih dahulu. Silakan kepada tim fotografi untuk berfoto terlebih dahulu. Silakan. Oke, terima kasih. Mas Joshua, tetap di tempat? Iya. Ini tiba saatnya kita memasuki sesi acara perkenalan keluarga. Untuk itu, Joshua mengawali terlebih dahulu untuk memperkenalkan keluarganya kepada keluarga besar Maureen Putri Karani. Kami persilakan. Ya, selamat pagi. Joshua sekarang di sini bersama Nenek Jos atau Popo Susi. Popo Susi? Ya. Yang mana izin? Oh, nenek tercinta. Sehat alhamdulillah. Mama Shirley dan Papa Amin. Mama Shirley mana? Mama Shirley dan Papa Amin. Ya. Lalu ada adik Jos namanya Christopher Xavier Wijaya. Christopher? Ya, bersama ya. Istrinya Mika. Ada istrinya Mika. Oh, Mika yang berada di depan ya. Iya. Oke. Okay. Dan Bang Buli, Cing Buli. Oh, Cing Buli. Iya. Yang terus, sudah memberikan sambutan luar biasa tadi ya. Terus ada Om Iwan juga di belakang, teman saya dari SMP. Saya SMP gitu. Oh, gitu. Om Iwannya sih udah kerja waktu itu. Alhamdulillah ya. Oke. Okay. Mungkin dari Joshua segitu aja. Oke, okay, terima kasih. Kita sudah sama-sama mengenal dan mengetahui istilah dari Joshua. Sudah diperkenalkan kedua orang tua, nenek tercinta dan juga adik tercinta serta rekan-rekan tercintanya. Untuk itu kita lanjutkan kepada Mbak Maureen Putri Karani untuk memperkenalkan keluarga inti dan besarnya. Kami persilakan. Ada Papa sama Mama. Ya, Papa Mama, kuliah di Masjid, iya. Ada Mas Andika. Kakak keberapa nih Andika? Yang kedua. Oh. Yang pertama Mbak Citra. Yang pertama? Mbak Citra. Mbak Citra. Mbak Citra ini sekarang lagi berada di Australia ya. Terus hadir di sini untuk acara yang begitu luar biasa hari ini ya. Alhamdulillah. Terus selanjutnya? Ada Opa Oma. Opa Oma. Mana Opa Oma? Tapi alhamdulillah sehat semuanya, masih senang bisa ditemani ya. Opa Oma. Selanjutnya Bapak ya. Muhammad Suat Basya.
Ada Bude, ada Oma. Oma ya, iya Oma. Ada Mami. Ada Mami. Oh, alhamdulillah. Ada Bude Tina. Iya, alhamdulillah. Sudah, alhamdulillah. Keluarga ibu sudah diperkenalkan, ada Bude, ada kakak, ada ibu tercinta, ada juga bapak tercinta dari Mbak Morin, sudah diperkenalkan juga oleh keluarga besar Bapak Amin Wijaya dan Shirley Satria Raharjo dan Joshua Ronald Wijaya sekeluarga. Selanjutnya akan kita lanjutkan untuk foto bersama keluarga. Untuk itu diawali dengan keluarga Bapak Tamrin dan Ibu Rika Widyastuti. Kami persilakan. Ya, silakan. Ya, kami silakan. Entah dulu. Ya, satu, tunjukkan senyumnya. Keluarga bahagia. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ya. Silakan Joshua bergabung. Oke. Ya, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, boleh bergabung cucu tercintanya mungkin? Ada cucu tercintanya? Cucu istri, istrinya? Ayo, cucu dan istri. Ayo. Ya, Arya, suaminya? Ya, ikut. Ya, oke. Mbak Devi? Ya, cucu. Ayo, Mbak Devi mana? Silakan. Mika. Ya, masih kurang satu, Mbak Devi. Kami tunggu. Selanjutnya, persiapan. Habis ini keluarga besar, Bude-Bude, semua boleh bergabung. Persiapan. Dan juga selanjutnya persiapan keluarga besar, ya. Dan dilanjutkan nanti foto bersama dengan keluarga dari Bapak Amin Wijaya dan Ibu Shirley Satria Raharjo. Selanjutnya masih tunggu. Ya, mungkin ini terlebih dahulu ya. Oke, yuk silakan. Satu. Ayo, boleh lihat ke sana terlebih dahulu. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, senyum bahagia. Silakan bergabung. Ini adalah istri tercinta. Silakan salam Mbak dengan suami. Oke, sudah siap? Ya. Satu, satu, dua, tiga. Ayo, lebih rapi lagi anak Mas Bagus. Ya. Satu. Arya. Arya, ayo bebas, Arya, satu, dua, tiga, iya yeah, luar biasa, boleh tante semua bergabung, keluarga besar dari Bapak, sampai dari Ibu Rika Widyastuti, Budi, tadi Pak Majen TNI Purnama Muhammad Basa, silakan bergabung juga, terlebih dahulu, ayo silakan. Bunda Irma, bergabung. Silakan.
silakan keluarga besar dari Bapak Tamrin dan Ibu Rika Widyastuti. Silakan untuk momen spesial paling berbahagia tentunya. Ada Bapak Muhammad Fasa, ada Bude-Bude, ada Bunda Irma yang begitu luar biasa. Hari tampil-tampil sekali. Dan dilanjutkan dengan Cukup-cukup ada hadir semuanya ya. Silakan. Kita tata terlebih dahulu, disusun Mas. Iya, boleh dirapikan, boleh. Iya. Inilah saat-saat keindahan bagaimana keluarga terlihat bahagia, harmonis dengan penuh cinta, berfoto bersama di momen spesial di hari yang penuh bahagia. Lamaran antara Kisah Ronaldo Wijaya dan juga Morin Putri Karani. 1, 2, 3. Senyumnya masih kurang lepas. Ulang lagi sekali lagi ya Mas ya. 1, 2, 3. Wah, itu baru model. Terima kasih dengan tadi kita bersama-sama saksikan foto bersama dari keluarga Bapak Tamrin dan Ibu Rika Widyastuti yang sudah ditemani oleh seluruh keluarga besar. Ada Bapak Mualbasa, ada Bunda Irma, dan juga ada kakak tercinta Andika dan semuanya, dan bude-bude yang juga bergabung. Selanjutnya foto dengan keluarga Mama Rika, seluruh keluarga besar Mama Rika untuk berfoto bersama. Kami persilakan. Silakan, ayo biar lebih cepat lagi karena sebentar lagi kita akan segera memasuki season selanjutnya yaitu prosesi akad nikah. Karena kita akan lanjutkan dan untuk itu untuk lebih cepat ayo keluarga Ibu Rika sudah. Oke, yuk. Silakan. 1. Ini dulu. Ini dulu, Pak. Masuk dulu, Pak. Entah dulu. Ini dulu. Ah, selanjutnya. Silakan langsung bergabung dulu, yuk. Yuk, silakan. Ini keluarga besar Ibu Rika. Kami persilakan. Langsung dibagi dua, boleh. Ayo, silakan. 1, 2. Ya, silakan. 1, silakan. Ayo. Ayo Ibu, lebih cepat lagi karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih 10 menit karena kita harus segera masuki session selanjutnya. 1 2 3. Tunjukkan wajah cantik dan tampan Anda. 1 2 3. Luar biasa. Terima kasih. Selanjutnya foto keluarga besar Bapak Amin Wijaya dan Ibu Shirley Satria Raharjo. Langsung semuanya, tadi sudah keluarga berdua, langsung semuanya. Karena tadi yang berdua sudah. Oh, maunya di bawah Mbak Putri, izin. Boleh turun ke bawah karena yang biar bisa bergabung bersama, kami persilakan. Ya, silakan inilah keluarga besar Bapak Amin Wijaya dan Ibu Shirley Satria Raharjo. Ada Bunda tercinta Bunda Shirley. Ada mantu tercinta yang sangat luar biasa. Ada juga anak Mas Bagus Christopher Xavier Wijaya
Iya, seperti itu. Iya, selanjutnya kita tunggu yang dibantu. Di tengah-tengah, yang boleh di tengah atau gimana? Kami persilakan. Iya, kami persilakan. Satu, dua, tiga. Lip lop, satu, dua, tiga. Terima kasih, luar biasa. Oke. Oke. Selanjutnya Om Buli dan juga Om Iwan untuk bergabung untuk berfoto bersama sekali lagi. Om Buli. Ya, silakan kepada Liplop fotografi. Satu, dua, tiga. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Buli, Bapak Buli. Ya. Ayo foto bersama terlebih dahulu. Oh. Ya. Satu, oh ini kata, ayo silakan bergabung, ayo silakan, sudah, satu, dua, senyum dong, satu, dua, tiga, ya bebas, satu, dua, keep smile. Oke, terima kasih, silakan kembali ke tempat, semuanya silakan kembali ke tempat. Ya, silakan kembali ke tempat semuanya. Baiklah para tamu undangan sekalian yang berbahagia pada kesempatan pagi hari yang indah ini, kita sudah sama-sama saksikan prosesi demi prosesi acara lamaran Joshua Ronaldo Wijaya dan Morin Putri Karani sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan menjadi harapan kita semuanya. Dan kita lanjutkan dengan prosesi akad nikah. Untuk itu kami persilakan kepada semuanya menikmati hidangan yang sudah disiapkan karena kita sudah tuntas acara kita di segmen lamaran. Terima kasih buat Anda semuanya. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan seluruh tamu undangan untuk mempersiapkan untuk menikmati hidangan yang sudah dipersiapkan dan juga selanjutnya sambil persiapan untuk acara akad nikah. Untuk itu kami undang kepada Bapak dan Ibu Amin Wijaya dan Ibu Seni Satria Waharjo untuk berganti busana karena kita akan segera memasuki prosesi akad nikah dilanjutkan dan juga keluarga besar Bapak Tam dan Ibu Rika Wijaya Suti untuk berganti busana. Kita akan memasuki prosesi akad nikah. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi persilakan yang ingin menikmati sarapan pagi sambil kita nanti sebentar lagi persiapan di tempat acara di luar karena kita akan menggunakan area outdoor yang ada di luar untuk prosesi akad nikah pada pagi hari ini. Dan sambil menunggu keluarga besar dari kedua belah pihak berganti busana, boleh kami undang kepada semuanya untuk menikmati sarapan pagi yang sudah dipersiapkan. Terima kasih.
Silakan kepada Mbak Fitri untuk mengarahkan dari kedua mempelai dan juga orang tua untuk berganti busana karena kita sudah menunjukkan pukul 10 lebih karena kita akan masuk ke acara akad nikah tentunya. Kami persilakan buat Mas Yosua juga silakan untuk berganti busana. Gimana, nanti kalau ini langsung.